Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allah Allah. Tolong lakukan absen. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan sehat. Sehat dan makan. Jadi sederhana sekali. Sebenarnya awal diskusi kami itu mengarah kepada ekonomi. Jadi pembahasan terkait dengan ekonomi dalam situasi pandemi. Tapi kemudian mengerucut pada hal yang paling sederhana, yaitu makan. Jadi awalnya sehat dan ekonomi, kemudian menjadi sehat dan makan. Kebutuhan dasar manusia memang terletak pada pangan, sandang, dan papan. Namun situasi saat ini, sandang dan papan itu menjadi prioritas yang tidak diurutkan. Jadi tidak menjadi prioritas saat ini. Karena roda perekonomian yang terhenti itu berdampak pada semua aspek kehidupan. Pada akhirnya, kebanyakan orang pada saat ini itu dalam posisi bertahan. Jadi saudaraku, jangan berpikir orang-orang yang ekonomi tinggi atau ekonomi menengah sampai ekonomi tinggi itu tidak mengalami kesulitan. Sebenarnya sama-sama mengalami kesulitan, walaupun dalam level yang berbeda. Saat roda perekonomian terhenti seperti saat ini, orang-orang yang memiliki uang pun menahan uangnya. Karena jika diinvestasikan, itu memang berisiko. Banyak berita yang saat ini yang beredar atau yang informasikan beberapa gerai supermarket bahkan tutup. Jadi sudah sampai pada tahap itu, bahkan sudah indikasi reses. Dalam menghadapi gelombang pandemi yang diinformasikan oleh pemerintah, jadi ada kesan bahwa pandemi corona ini masuk jilid 2. Wacana yang muncul yaitu lockdown atau karantina atau penguncian total. Namun penguncian total ini, lockdown ini membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Beberapa daerah itu angkat tangan atau menyerah jika harus lockdown. Seperti halnya Yogyakarta, seperti halnya Jawa Barat, dan juga DKI Jakarta. Karena memang lockdown membutuhkan biaya yang besar. Kemudian kalau lockdown atau karantina total, itu implikasi ekonominya, dampak kepada ekonominya sangat berat. Jadi perputaran roda ekonomi, aktivitas ekonomi itu akan juga ikut terkunci. Jadi pemerintah berupaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan kebutuhan sehat. Nah, kemudian begini saudaraku. Kita akan berpikir secara sederhana terkait dengan ekonomi. Kita batasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, makan, minum itu saja dulu. Makan atau ekonomi
dalam tataran yang lebih besar itu diwakili oleh World Bank, kemudian di Indonesia oleh Menteri Keuangan, sedangkan kesehatan di dunia diwakili oleh WHO, kemudian di Indonesia diwakili oleh Kementerian Kesehatan. Nah, ekonomi yang kemudian kita tarik dalam hal yang sederhana yaitu makan. Karena ruang itu yang terpenting saat ini. Kalau saudaraku sehat tetapi tidak bisa makan, itu berarti mati perlahan. Kalau saudaraku ada untuk apa namanya, ada untuk dimakan tetapi tidak sehat, juga sama. Jadi dalam situasi pandemi ini memang kalau seandainya penanganan COVID ini dimaksimalkan secara ditotalkan, dimaksimalkan sesuai dengan anjuran dari tim kesehatan, di karantina total, berarti orang itu akan sehat tetapi tidak bisa makan. Sudah sampai separah itu. Tetapi jika ekonomi dibuka, peluangnya orang itu akan terpapar, kemudian sakit, walaupun bisa makan. Dalam artian dia bisa bekerja mencari nafkah, tetapi sakit. Ini memang dilema yang luar biasa. Kalau saudaraku bertanya, apakah memang corona itu ada? Maka tim Raja Wali akan menegaskan ada. Dalam video kami sebelumnya terkait dengan corona atau COVID-19 sudah saya jelaskan bahwa COVID-19 itu masuk ke Indonesia tanggal 20 Februari 2020. Di situ sudah saya jelaskan cukup panjang terkait COVID. Saat ini situasinya itu hampir semua negara, makanya corona atau COVID-19 ini bisa dikatakan sebagai alat, sebagai media untuk menata, untuk melakukan New World Order. Jadi tatanan dunia baru. Dari aspek ekonomi, tatanan dunia baru. Dari aspek politik dan segalanya, ini akan ada perubahan besar pasca corona. Corona ini tidak akan hilang, dia akan menjadi endemi. Tidak akan hilang. Terus bagaimana sikap kita ketika menghadapi situasi seperti ini? Memaksakan kerja, sakit tapi bisa makan tapi sakit, tetap di rumah, sehat tapi tidak bisa makan. Ini situasinya sulit. Lalu bagaimana sikap kita yang paling aman untuk menghadapi situasi ini? Yang pertama, laksanakan atau teruskanlah apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah terkait dengan program kesehatan, lakukan. Tidak masalah itu. Sebagai tambahannya, tim Raja Wali menegaskan begini. Yang pertama, jangan takut. Karena kalau takut, ini pasti kena. Yang kedua, jangan menantang. Kalau menantang, pasti kena. Jadi solusinya adalah bertawakal, berlindung kepada Allah. Kuatkan iman dengan cara meluruskan tauhid. Dan kuatkan imun dengan cara berpikir yang lurus dan juga memakan makanan atau nutrisi yang cukup. Karena virus ini tidak ada obatnya, maka obat terbaik atau pertahanan terbaik untuk menangkalnya adalah antivirus, itu adalah antibody. Antibody ini, imun ini bisa dihasilkan dari nutrisi dan juga cara berpikir yang baik. Jadi di samping melakukan atau menjalankan program kesehatan dari pemerintah, hal terbaik adalah jangan takut,
jangan paranoid. Kalau paranoid, dia pasti nyerang. Jangan menantang, karena ini adalah hal yang gaib. Nah, yang terakhir, karena corona ini tidak bisa dideteksi pergerakannya, jadi corona ini merupakan sesuatu yang gaib sebenarnya. Dan kita harus percaya, yu'minuna bil ghaib ini harus percaya. Corona itu walaupun dengan alat memang bisa terlihat, tetapi secara utuh, secara umum pola pergerakan dan sebagainya itu masih belum bisa dideteksi. Maka hal terbaik untuk bisa selamat dari ini yaitu jangan mengejar corona, tapi kejarlah pemilik coronanya. Corona itu gaib, maka yang harus kita kejar, harus kita berlindung adalah kepada yang maha gaib, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut kepada corona, tetapi takutlah kepada Allah. Jangan menantang corona, tapi berlindunglah kepada Allah. Yakin selamat. Jadi daripada capek-capek mengejar corona, lebih baik kita mengejar Allah. Dalam artian, bagaimana kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah supaya terhindar dari corona. Karena corona ini adalah makhluk ciptaan Allah. Lebih aman jika kita berlindung kepada zat yang menciptakannya. Itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi saat ini yang terbaik adalah bagaimana kita sehat, bagaimana kita bisa makan. Sederhana saja seperti itu. Makanlah nutrisi yang cukup supaya imun kita naik. Berpikirlah yang lurus supaya imun kita naik. Jangan takut, jangan menantang. Tingkatkan iman dan amal soleh. Berlindunglah kepada Allah. Laksanakan program pemerintah sebagai alat untuk melengkapi dan menjauhkan dari fitnah. Terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.